Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aristik Official. Kali ini di Aristik Official akan membuat review ya, terus unboxing, yaitu kalian bisa lihat nih apa ya, mobil remote control. Ini mereknya Climbing SUV ya, SUV. Nih, kalau kalian lihat tuh, udah ini ya, 2,4G ya, radio kontrolnya. Terus skalanya 1:18. Kemudian, tuh ya, Climbing SUV. Delicate design of car body. Oke. Terus keterangannya ada di sini ya. Nah, ini menggunakan baterai A2 ya. Tuh. Terus kalau di ini baterai di mobilnya tuh bisa di-charge ya. Menggunakan USB. Dan ini tampilannya nih, saya beli warna biru. Ini buat ini ya, anak saya. Oke, kita langsung unboxing aja ya. Oke, let's go. A few moments later. Oke. Kita langsung unboxing aja ya. Kita unboxing. Sebentar. Kita unboxing. Kita lihat nih isinya. Ternyata ini ya. Wow. Keren sekali. Kita lihat tuh. Kayaknya sama casannya ya. Ini casan buat di ini ya, di mobil. Oke. Tampaknya ada ininya nih. Kita buka dulu buat ambil remote controlnya ya. Tuh. Oke. Kemudian mobilnya ya. Ini mobilnya nih. Mobilnya sama tuh. Oke, sebentar. Kita buka. Ini saya beli di pasar pagi ya. Di pasar pagi. Harganya murah, cuman 150. Oke. Ini kita singkirkan. Kita lihat nih. Sebentar. Ya, ini penampilannya ya. Kalian bisa lihat. Bentuknya sih ini ya, plastik ya, tapi kuat lah. Ini ada suspensinya ya, ada pernya nih tuh, dan ini ada tombol on off nya nih buat nyalain. Terus ini ada buat ngecas ya, nih buat ngecas, dicas di sini ya. Nih. Dan ininya kayak pakai baterai casan handphone. Nih, seperti ini. Untuk remote-nya. Sebentar. Itu ini ya. Plastik juga ya, tapi kokoh sih. Enak tuh pegangannya. Untuk maju ini ke depan itu mundur, kalau ini ke belakang nih itu untuk maju ya. Ini ada on off nya juga, dan ini setirnya ya, bisa ke kanan bisa ke kiri. Terus untuk penyimpanan baterainya nih tuh,
A2 ya, ukuran segini nih, sedang. Oke, mungkin itu aja ya, review sama unboxing. Oke, saya tes dulu nih untuk jalannya ya. Oke, dilanjut. A few moments later. Demikian ya unboxing serta review mobil remote control yang baru saja saya videokan. Kalau ada kritik dan saran, langsung saja ya tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Kemudian like, comment, and share di media sosial yang kalian punya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Dah.